Kemudian itu cerita orang beriman. Sekarang cerita orang fasik. Wa amma, dan adapun allazina, orang-orang yang fasiku, mereka fasik. Fasik ni tertanggal dari segi bahasa. Fasaka makna tertanggal. Saya bagi contoh. Fasaqat as-samarah. Fasaqati as-samarah. Samarah buah. Fasaqat tertanggal. Mana buah tertanggal daripada tangkai dia. Okey? Jadi apa kaitan tertanggal dengan orang fasik? Iaitu orang fasik ni ketaatannya kepada Allah tertanggal. Bila buat dosa je, masa tu tidak ada ketaatan kepada Allah. Okey. Adapun orang-orang fasik, maka apa balasannya? Fa ma'wahum, maka ma'wahum apa dah? Tempat tinggal mereka nar, api neraka. Beza. Kan ayat tadi Allah kata apa? Sama tak orang mukmin dengan fasik? Allah kata apa? Tak sama. Apa yang tak sama? Orang beriman balasannya syurga, nikmat semua ada. Nak apa saja semua ada. Allah kata apa? Wa fiha ma tashtahi anfusukum wa fiha ma tad'un. Dalam syurga apa saja yang kamu ingin dan apa saja yang kamu minta. Teringin pun dapat. Kita kat dunia banyak benda tak kita teringin sampai sekarang tak dapat-dapat. Banyak tak? Banyak kan? Kadang-kadang sampai mati tak dapat-dapat. Tapi dalam syurga kita perlu berapa lama teringin dan dapat? Perlu berapa lama? Apa dia? Berapa haji? Pernah masukkan? Apa saja kita teringin, kalau teringin masa ni, pukul 5 petang, pukul 5 petang ada benda tu. Kita katalah nak pergi ziarah syurga tingkat ke-100 kan? Jarak satu tingkat dengan satu tingkat 100 tahun. Tapi kita nak pergi ziarah tingkat atas. Terlintas je, sampai. Tak perlu kereta, tak perlu kapal terbang. Tak perlu booking. Okay? Sebaliknya, orang fasik tempat tinggalnya neraka. Cuba tengok ayat Quran. Kalau syurga, Allah kata apa? Syurga tempat tinggal. Neraka, Allah kata apa? Allah sebut neraka dulu ke makwa dulu? Makwa dulu kan? Kalau syurga, Allah sebut apa? Jannah dulu. Kenapa? Allah boleh je sebut pasal neraka ni. Ma'wahum, Allah sebut macam ni. An-naru ma'wa lahum. Okey? Ataupun nar lahum naru al-ma'wa. Allah boleh sebut neraka tempat tinggal mereka ataupun bagi mereka neraka sebagai tempat tinggal. Tapi Allah sebut yang pertama apa dia? Kenapa? Orang yang paling tak suka dengan neraka apa dia? Allah boleh kata masuklah neraka. Tapi antara masuk dengan tempat tinggal mereka adalah neraka, mana lebih dahsyat? Kalau sebut masuk, mungkin boleh keluar tak? Kalau sebut tempat tinggal, habis. Makna Allah sebut ni supaya kita rasa gerun. Ya Allah, bila tempat tinggal, habis. Kekal dalam tu. Jadi benda yang paling manusia tak suka tinggal dalam api. Dan semua manusia nak tinggal dalam surga. Semua orang nak. Tanyalah siapa saja. Kalau saya tanya orang kafir sekalipun, kamu nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Dia akan jawab apa? Syurga. Orang Yahudi pun mendakwa mereka akan masuk syurga. Orang beriman tak masuk. Orang Nasrani tak masuk. Semua perasan. Tapi kalau tengok amalan,
999 daripada 1000 semua ke neraka. Okey. Iqra kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal